penanganan perkara dugaan tipikor pembangunan payung elektrik Masjid An-Nur Provinsi Riau tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau bahwa berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau nomor 8 garis miring L.4 garis miring FD1 garis miring 07 garis miring 2023 tertanggal 27 Juli 2023 tim Litbangkes Kejaksaan Tinggi Riau melakukan proses penyelidikan full data dan full bucket terhadap dugaan tipikor pembangunan payung elektrik Masjid An-Nur tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau dan dari hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak dan ahli tim setelah tim melakukan gelar perkara tim belum menemukan adanya indikasi peristiwa pidana. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, tim menghentikan penyelidikan perkara dimaksud. We'll be right back.